pada masa Raja Gua ke-9 tahun 1545. Ketika dibangun ini, Bapak Ibu, disinilah ditumbuhi banyak daun pandan. Oh. Maka diberi nama benteng Ujung Pandan. Ujung Pandan. Pandan. Jadi bukan pandang sebenarnya. Pandan ini terpengaruh kan dari Makassar, dari pandan jadi pandang. Oh, sama karena G itu. Okay. Sama lagunya Bapak Ibu, angin jadi angin memiri. Iya. Angin dikenal memiri. Itu angin, bukan angin memiri. Ya, betul. Nah, ya. Benteng ini ketika dibangun oleh Raja Gua ke-9 bernama Daeng Matangre Karang Kumapati Sikalonda, benteng ini dijadikan salah satu benteng pengawal atau benteng anak benteng untuk melindungi benteng istana kerajaan Gua. Kerajaan di mana, Pak? Kerajaannya ada di Sombopu, Ibu. Ya, 9 km. Masih ada? Masih ada, Bu. Ini benteng ini, Bu. Kalau kita mau lihat, kita bisa terus cuma harga kita di jalan ini. Ini jalur meriam, Ibu. Oh, gitu. Jadi kalau meriam itu menahan serangan dari laut itu di persenjata ini, di kepala benteng ini meriam. Oh. Karena serangan dulu banyak dari Laut Makassar atau Selat Makassar. Oh, iya. Ya. Benteng Ujung Pandang berganti nama ketika jatuh ke tangan VOC Belanda, Bapak Ibu. Oh, iya, maka jadi berubah. Ya, ini terjadi dalam suatu peristiwa yang dikenal Perjanjian Bungayah. Bungayah. Tanggal 18 November 1667, jatuhlah benteng Ujung Pandang ke tangan VOC Belanda. Kemudian VOC Belanda mengganti nama Port Rotterdam. Oh, oke. Okay. Ya, Rotterdam nama kota kan, Ibu, di negeri Belanda. Di mana kenapa nggak dikembalikan lagi ke nama semula, ini ya? Berusaha dikembalikan, tapi nama Port Rotterdam terlanjur lebih populer di mata internasional. Tapi secara pelan-pelan pemerintah berusaha menjadikan benteng ini benteng Ujung Pandang. Oh, gitu. Ya, benteng ini ketika dikuasai Belanda, semua bangunan dalam benteng ini, Ibu, diganti oleh Belanda dengan bangunan Eropa Gotik. Ini? Ya, di tengah ini berfungsi rumah ibadah atau gereja, Ibu. Oh. Dulu, sekarangnya jadikan aula. Belanda kan membawa misi kristensasi, Ibu. Namun kan dikembalikan jadi aula. Oke. Sebelah kiri ini tempat kediaman VOC Belanda. Kalau mau, barak tentara, ini itu gudang rempah-rempah itu yang besar itu. Kemudian ada klinik, ada perpustakaan. Satu bangunan kecil itu bangunan Jepang, Ibu. Tahun 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Ya. Benteng ini juga, Bapak Ibu, namanya benteng penyu. Karena kalau kita lihat dari atas udara ini seperti penyu, ini kepala, Ibu. Ini kepala dan itu seluruh kaki-kaki. Ya, ini mencerminkan bahwa kerajaan Gua Makassar itu kerajaan pelaut, Ibu. Oke. Okay. Yang punya ambisi, cita-cita berjaya di laut dan di darat. Yeah. Seperti layaknya binatang amfibi yang hidup di alam. Ya mungkin kita jalan sekian. Oh, ya. Ya, benteng ini luasnya kurang lebih 2,8 hektar, Ibu. Hmm. Tinggi temboknya 5 sampai 7 meter dengan ketebalan itu 2 meter. Hmm. Ya. Jadi benteng ini dulu dikelilingi oleh selokan. Ya, untuk masuk benteng lewat pintu gantung, Bapak Ibu, ya. Sanggup menahan meriam sampai berapa kaliber ini? Ini meriamnya kan dulu tembakannya dari jarak jauh, Pak. Karena benteng ini dulu dikelilingi selokan. Oh. Jadi untuk masuk benteng ini, Pak, ada pintu gantung buka tutup yang orang sebut hanging bridge. Dan itu makanya di luar ini, Pak, banyak bolong-bolong bekas tembakan dulu dari jarak jauh. Oh, gitu. Iya, Pak. Benteng ini juga dikenal namanya benteng kota. Karena Makassar itu, Bapak Ibu, berkembang di sekitar benteng ini. Hmm. Ibu kota kerajaan Gua Makassar dulu ada di Sombopu, Ibu. Iya. Ya, 9-10 km disitulah istana kerajaan Gua dan disitulah pusat perdagangan abad ke-16 sampai 18 oleh kerajaan Gua. Itu perdagangan Asia Tenggara, Ibu. Karena apa? Makassar ini jalur lintas perdagangan dunia, Bu. Ya, abad ke-14 kemudian dikenal itu perdagangan sutra, emas, kemudian keramik. Abad ke-17, 18 muncul perdagangan rempah-rempah. Yang kita kenalkan pelabuhan Lisboa adalah pelabuhan utama di Eropa yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah dunia. Di mana ketika musim salju atau musim dingin tidak ada printer atau kulkas yang bisa menyimpan atau mengawetkan makanan, maka rempah-rempah adalah solusinya. Ya, jadi seperti cengkeh, pala, kemiri kan itu pengawet. Ramuan. Jadi dimasak. Iya, artinya diawetkan, Bu. Artinya dicampur supaya itu makanan bisa kan utuh awet lama. Ya sekarang kan pakai pengawet kan, Ibu. Ya, maka Portugis, Spanyol, Inggris mencari rempah-rempah, Bu.
Ya. Untuk penghangat juga. Iya betul, kan? Sebelum Belanda. Karena tahun 1511 kan Portugis masuk, 1513 Spanyol, Inggris, Denmark. Namun ketika Belanda terdesak keuangan di Eropa, Ibu, Belanda juga berusaha mencari rempah-rempah di dunia. Maka kita kenal ekspedisi pertama yang dipimpin Cornelis de Houtman dan Pieter de Keyser kan mencari rempah-rempah, tapi tersesatnya di Banten, Ibu. Nah, Belanda tahun 1600 masuk di Banten. Iya, di Banten kan larinya kan maunya Maluku. Kemudian akhirnya Belanda tahun 1600 berhasil mencari rempah-rempah di Indonesia dan plus rempah-rempah yang banyak di timur Indonesia di Ambon, Ternate, Flores, Maluku. Untuk menuju ke timur, Makassar menjadi pintu gerbangnya. Maka yang dikenal the gateway of the east of Indonesia. Itulah sebabnya orang-orang asing sangat tertarik menguasai Makassar. Tapi Belanda ketika masuk di Makassar adakan peperangan. Karena apa? Belanda adakan monopoli perdagangan rempah-rempah dengan cara membeli murah dijual mahal, Ibu. Kerajaan Gua Talo menolak. Karena kerajaan Gua Talo ini kerajaan terbesar kawasan timur Indonesia, maka timbul peperangan. Belanda hebat dalam strategi. Akhirnya adakan politik adu domba, Ibu, yang dikenal Divide et Impera. Karena itu kepala benteng ini, Bu, ditempati pasukan dari kerajaan Bugis namanya Arum Palakka. Ini penakluk Batavia, Bu, Jakarta. Namanya sangat dikenal Jakarta, Bu. Kemudian ada namanya Bastion Buton, Sulawesi Tenggara. Ada Wacan, Ternate, Ambon, Maluku. Itu pengkhianat? Ya, mereka maksudnya membantu Belanda. Tapi kerajaan Gua Talo, Ibu, dibawa pimpinan Sultan Hasanuddin tidak pernah mundur selangkah pun. Maka gelarnya itu ayam jantan dari Bugis. Yang dikenal The Cock from the East of Indonesia. Ya. Kemudian kerajaan ini adakan peperangan, akhirnya Makassar berhasil ditundukkan dalam suatu peperangan sekutu. Panglima kerajaan dan prajurit kerajaan Gua pun tidak pernah tinggal diam. Mereka adakan perlawanan di seluruh Nusantara Indonesia. Yang ke Banten, Sek Yusuf Al-Makassari, Al-Bantari Tuan Taslamakah, yang kawin dengan anak dari Sultan Ageng Tirtayasa. Perjuangannya sampai di Cape Town, Afrika Selatan, Ibu. Kalau ke Jawa Tengah pun namanya Kareng Nabah, melahirkan Wahidin Sriwosodo. Kalau ke Jawa Timur namanya Kareng Galesong, yang sedikit dijuluki The Pirate Bajak Laut, karena pernah ngamuk di laut untuk menyerang Belanda, Ibu. Ya, kalau dia ke Selangor, Johor, Ibu, ini namanya Opu Dengcela, Kamase. Riau, Keprik itu namanya Opu Haji, yang dikenal Deng Haji. Sampai ke Singapura, Pak, dikenal Bugis Junction. Itulah Bugis Makassar. Prinsipnya kalau berlayar, Bapak Ibu, di mana kakiku berpijak di situ juga, langit aku junjung. Dan mereka tidak akan pernah kembali sebelum dia gapai harapannya. Dengan prinsipnya, lebih bagus aku tenggelam di laut daripada pulang kembali tanpa ikan, Ibu. Ya. Ini merantau. Iya, merantau. Ya, makanya dikenal itu perantauannya orang Bugis Makassar. Sampai Australia ya. Utara juga? Sampai, betul. Sampai ya, ke Madagaskar, Australia, bahkan sampai ke Perancis, Ibu. Itulah orang Bugis Makassar dengan kapal-kapal finisinya yang sangat dikenal. Mempertahankan tradisi itu. Tradisi budaya Bugis, namun tujuannya sebenarnya untuk melindungi kepentingan kerajaan-kerajaan Nusantara untuk melawan Belanda. Karena Belanda kan hampir menguasai Nusantara, Ibu, dengan politik adu domba. Indonesia bisa ditundukkan dengan politik pecah belah, Ibu. Di mana kerajaan-kerajaan Indonesia kan diadu domba untuk berkelahi. Mulai dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dikasih berkelahi dulu, Bu. Iya. Ya, akhirnya berhasillah Belanda menguasai, termasuk benteng ini. Benteng ini, Bu, dikuasai Belanda ratusan tahun karena sekutunya yang membantu, Bu. Karena itu Belanda tinggal dalam benteng ini dan setiap sudutnya adalah kerajaan Indonesia yang bantu. Yang dikenal bastion, Ibu. Nah, bastion itu, yang dikenal itu tempat menyimpan meriam untuk menahan serangan. Ya, sambil jalan mungkin, Bapak Ibu. Ya. Belajaran ke sana. Oke. Okay. Ya, kita lewat sini aja dulu, Bu, ya. Ya. Ya, jadi benteng ini ada juga bangunan yang teruntuhan. Itu bangunan bersejarah, Ibu. Makanya kalau Makassar adakan acara video klip termasuk si Tukul, Romi Rapai, Bang Klip sering adakan di sini. Karena ini bangunan yang tidak dipugar sebagai bukti peninggalan sejarah, Ibu. Dan itu biasa kalau acara untuk dokumentasi video klip. Jadi benteng ini dulu, Bapak Ibu, ada paritnya. Masuk benteng ini lewat pintu gantung. Di sebelah sini? Iya, Ibu. Di jalan raya ini, di luar ini laut, Ibu, dulu. Ah, laut? Laut. Makassar kan sedikit reklamasi ini, Bu. Oh. Sampai Pantai Losari. Iya, Bu. Iya, Pantai Losari kan reklamasi semua, Bu. Tapi, iya, hati-hati, Bu, licin, ya. Iya, karena itu masuk benteng ini dulu, buka pintu, apa, jembatan gantung, buka tutup. Ada gambarnya nggak sih, Bang, fotonya? Ada maketnya, Ibu, di dalam. Iya, ada maketnya. Kalau yang Pati Ngaloang itu yang bikin... Kareng Pati Ngaloang. Iya. Itu adalah Mangkubumi, kerajaan Gua Talo, karena kerajaan kembar.
beliau ini bisa menguasai 7-8 bahasa, Pak. Dan beliau bisa dijadikan seorang diplomasi yang handal, Pak. Yang beli bola dunia itu ya? Betul. Mengelilingi bola dunia, dan beliau dikenal dengan petualangannya karena ilmunya, diplomasinya, dan wawasannya. Bukan pesan bumi globe, pesan globe apa namanya? Global. Peta dunia. Iya, betul. Ya kan? Hanya ada berapa di dunia gitu. Betul. Iya. Makanya dikenal karena beliau mempunyai kelebihan keahlian, ilmu, wawasan, dan beliau arif dalam kehidupan. Ya. Dan ini dulu Bapak Ibu untuk mengikat juga Miriam ke laut, Pak. Ya, Miriam ke laut dan sebagainya. Ya. Oh. Cuma hati-hati, Pak, karena licin sekali kalau kena ini. Ya. Ini apa nih, Pak? Ini untuk mengikat Miriam, tembakan-tembakan ke laut, Ibu. Biar gitu enggak? Iya, betul. Karena ini kan dipersenjatai Miriam. Yang 4 tahun yang lalu, Bu, kami Makassar bersedih karena Miriam terakhir yang kami miliki berpulang ke Rahmatullah. Loh, nanti Miriam telat tak? Kami kalah dari Jakarta, Bu. Di sana masih ada Miriam Belina. Oh, itu. Makanya Makassar, Ibu. Saya kembali Miriam Matalata. Ya, kalau gelar ke bangsawanan Makassar, Ibu, Karaeng. Karaeng. Ya, karena itu kalau Sultan Hasanuddin nama panjangnya Ima Lombas Sing Deng Matawang Karaeng Bontomangatu Muhammad Bakir Sultan Hasanuddin. Ada Karaeng. Bergelar Sultan ketika Kerajaan Guatallo resmi menjadi Kerajaan Islam dan menyebarkan Islam ke kawasan timur Indonesia. Maka gelarnya Sultan. Sultan Alauddin Muhammad Said Sultan Hasanuddin. Sampai ke Malaysia, sampai ke Singapura, Ibu. Mereka. Makanya gelarnya ya, Sultan. Sulawesi ini, hati-hati, ya. Di Sulawesi ini, Ibu, banyak kerajaan. Tapi kerajaan yang mempunyai peran yang penting saat itu adalah namanya Kerajaan Guatallo. Dari Makassar, Ibu, ya. Kemudian Goa kerajaan Goa. Goa, Ibu. Pakai W, Ibu, ya? Pakai W. Jadi, G-O-W-A-E, bukan Goa India. Ya. Kalau yang sama Ternate Tidore punya hubungan juga, Pak? Hubungannya sangat kuat, Pak. Tidore, Ternate, sampai ke Lombok sana.